flow yang sangat membingungkan, gitu kan. Nah, punya semacam ini, kita terpacu atau tertantang dengan bentuk-bentuk seperti ini, pemirsa. Bagaimana kita akan mengonsep atau mengenakkan sudut pandang mana sih yang tepat, gitu, pemirsa. Nah, kita raba-raba, gitu kan. Kita selidiki, kita lihat dengan selektif, dengan benar-benar teliti, pemirsa. Mana yang paling terbaik. Bisa kita lebih dekat dan kita diskusikan. Monggo. Oke, kita lihat dari dekat, pemirsa. Semacam ini, pemirsa. Nah, jika kita lihat dari sini, misalkan kita bikin sudut pandang dari sini. Nah, ini ada kelemahan, ada kelebihan juga, pemirsa. Nah, gimana caranya untuk menentukan batang atau cabang-cabang ya di sini, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya bagi pemirsa semua. Masih bersama Uki Anti, pemirsa. Kita masih di kebun Uki Anti, gitu, pemirsa. Di hutan Uki Anti maksudnya. Kali ini kita akan melanjutkan, gitu kan, pentrenengan Uki Anti yang masih brutal seperti ini, pemirsa. Kira-kira bagaimana sih untuk mengenakan atau memperindah, gimana caranya agar tanaman ini nanti Uki Anti dapat menghibur dengan tantangan kita, gitu kan, dengan cara konsep yang penuh dramatis, gitu, karena terbentuk pohon yang teman-teman bilang itu tidak lazim. Nah, semacam ini kira-kira nanti kita kupas akarnya, gitu kan, kita perbaiki akarnya. Bila mana yang tidak kepake nanti kita buang, dan pemrograman kita lanjutkan, dan akar kita tutup sementara dengan media baru, misal. Cara pertama kita mensiasati pohon yang brutal semacam ini, misal. Pertama kali kita kelilingi dulu, kita pandang-pandang dulu, gitu kan. Kita pandang-pandang mana yang benar-benar sesuai, nanti kita buat sedramatis mungkin. Karena konsep semacam ini, akar expose root atau akar niagari seperti ini, kita lanjutkan dengan percabangan atau batang yang benar-benar bisa mengikuti arah kaki itu bagaimana, atau flow-nya yang kita dapatkan, yang kita mau itu bagaimana, maksudnya yang benar-benar nantinya ide kita itu bisa liar, menurutnya. Nah, jangan pun semacam ini sulit untuk kita menyontek gambar lain, gitu kan. Kita harus mempunyai pemikiran luas, dalam, gitu kan. Nah, sebagaimana karakter atau jiwa penyampaian kita teraplikasikan ke pohon semacam ini. Oke? Seperti apa sih kelanjutan videonya? Kita terus di channel Nukadu yang ketika lalu. Oke, pemirsa, seperti ini jika lo akarnya kita bersihkan, gitu kan, rapet-rapet kita rapikan, kita buang, terlihatlah bentuk seperti ini, pemirsa. Flow yang sangat membingungkan, gitu kan. Nah, punya semacam ini, kita terpacu atau tertantang dengan bentuk-bentuk seperti ini, pemirsa. Bagaimana kita akan mengonsep atau mengenakan sudut pandang mana sih yang tepat, gitu, pemirsa. Nah, kita raba-raba, gitu kan. Kita selidiki, kita lihat dengan selektif, dengan benar-benar teliti, pemirsa.
mana yang paling terbaik. Bisa kita lebih dekat dan kita diskusikan. Monggo. Oke, kita lihat dari dekat pemirsa. Semacam ini pemirsa. Kalau kita lihat dari sini, misalkan kita bikin sudut pandang dari sini. Nah, ini ada kelemahan, ada kelebihan juga pemirsa. Nah, gimana caranya untuk menentukan batang atau cabang-cabang ya di sini pemirsa. Nah, di atasnya seperti ini, gitu kan? Sangat membingungkan. Nah, seperti ini pemirsa. Kelilingi. Nah, ini kan dari sini bisa. Dari sini tampak lumayan. Nah, itu ada akar kelebihannya. Kelihatan center point. Ya kan? Tapi kita masih cari-cari yang paling tepat. Di mana nanti? Dari sudut pandang sini pemirsa, terlihat betul-betul dengan flag tip. Lalu kita putuskan mana langkah yang terbaik untuk pohon ini nanti. Oh, ini dari sini. Nah, ini dari sisi sampingnya. Sebenarnya gampang pemirsa untuk menganalisa pohon semacam ini, tapi benar-benar harus kita baca betul dan kita selalu bekerja sama dengan rekan-rekan agar nantinya keputusan ini sama-sama kita bisa kita lihat dari awal gitu kan. Dan teman-teman bisa belajar bareng bersama biang bertiga. Oke, kita lanjut. Oke, Mak, seperti ini ketemunya, Mak, gitu kan. Ini tadi reposisinya. Nah, kita tarik dulu. Ketemunya seperti ini. Ini gambaran dan nantinya pohon ini akan sefrontal mungkin gitu kan. Di sini gambarannya ini nanti besar, Mak.
Nah, gitu kan, agak memanjang gitu kan, melebihi cabang yang di bawahnya ini. Nah, ini nanti lebih pendek gitu kan, dan ini nanti lebih panjang sedikit gitu kan. Jadi ini panjang, ini kanopinya. Jadi nanti keluar masuknya itu membentuk dimensi. Nah, membentuk dimensi yang sekiranya itu kita nikmati itu rasanya tidak gampang bosan. Seperti itu. Nah, ini kita bikin daya tarik, gimana sih caranya agar nanti klimaksnya itu jadi oke. Dan yang belakang sini, Mak. Nah, ini nanti kalau bisa, itu kita bikin suatu percabangan besar. Sampai di sini gitu kan. Nah, ini tidak asal seperti ini. Nah, ini nanti kita tekun tentang itu. Dan caranya seperti ini. Nah, ini cabang kita sisipkan ke dalam dulu, Pak. Kita titipkan gitu. Nah, nanti kita pakai yang ini, Mas. Nah, percabangan baru gitu kan. Baru kita los. Nah, ini juga seperti ini, Pak. Jadinya nanti bisa ekstrim. Karena apa? Karena kita mengambil nantinya tunas baru gitu, Mas. Biar lebih cepat. Nah, ini baru kita las. Caranya seperti ini, Mas. Jika lo kita ini kita loskan terus, Mas. Nah, oke, nanti itu tumbuhnya tuh silindris, Mas. Dia akan seperti ini sampai panjang gitu kan. Nah, caranya seperti ini kita potong betul. Lalu setelah ada tunas, barulah kita kawasi se-ekstrim mungkin seperti itu, Mas. Tidak harus dilos terus seperti ini. Nah, nantinya kita lebih cepatnya itu pakai tunas baru. Baru kita pacu seperti itu. Untuk sesuai percabangan yang kita kepengen itu lebih besar nantinya. Oke. Seperti ini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sejahtera semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni Indonesia.